Tapi bagaimana kemudian masyarakat menumbuhkan apa namanya kesadarannya itu juga tetap apa konsisten ya, tidak hanya sadar tapi kadang-kadang kan kemudian turun tuh. Alah udah begini, oh udah vaksin ini begitu kan kadang-kadang ada mindset yang juga seperti itu Pak Pandu. Ya, betul. Jadi ada dua ini. Satu, pemerintah, pemimpin bangsa ini harus memberikan contoh atau teladan, ya kan, supaya ada kebijakan yang konsisten, gitu kan. Setiap pejabat publik tuh hati-hati bicara, sesuai nggak dengan pendapatnya Pak Presiden, atau nanti bertentangan, gitu. Kalau bertentangan kan jadi mau orang bingung ngikutin yang ini atau ngikutin yang ini, gitu. Jadi semua sampai gubernur, bupati, semua harus suaranya sama. Jangan memberikan teladan, kemudian ada pesta, ada pertemuan, ada macam-macam. Nah ini kan kurang baik, jadi kok ada kebijakan dilarang mudik, wisata dibuka dan sebagainya. Jadi ini kita harus secara komprehensif, betul-betul semuanya sadar. Baik pejabat publik maupun pejabat publik di pusat, di daerah, sampai tingkat terbesar. Dan menurut saya ada waktunya sekarang Pak Jokowi mengundang semua pemuka agama. Baik Majelis Ulama Indonesia, baik NU, baik dari Buddha, baik dari Hindu, dari Katolik, karena mereka ini masih didengar oleh masyarakat, ya kan? Karena dan agak ceramah-ceramah spiritual barangkali menyentuh. Melibatkan pemimpin informal maksudnya Pak Pandu ya? Betul sekali, pemimpin informal harus diajak. Walaupun juga ini tidak mudah juga kan, karena ada banyak juga pemimpin informal yang punya pandangan yang berbeda. Berbeda. Tapi kita coba aja, kita ajak. Okelah, kita sudahi dulu perbedaan pendapat, pertikaian. Kita selamatkan dulu umat kita. Nah kan gitu, dengan umat kita maupun umat ini, jadi semuanya akan bekerja sama. Dengan demikian, dengan adanya vaksinasi dan sebagainya, kita akan bisa menyelesaikan di tahun 2022 akan kita selesai. Amin, amin. Amin. Itu yang menurut saya harus punya target. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Pro luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.